Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangga sampai Pulau Rote. Kami datang untuk menghibur. Karena kami di WIT, Waktu Indonesia. Luar biasa, Bung Ari. Bung Ari. Luar biasa malam hari ini. Saya senang sekali karena rakyat-rakyat di studio ini semuanya bergembira begitu. Enggak juga. Kok ada yang mukanya bete-bete aja itu? Tapi Bung Ari, salah satu dari dua orang yang akan saya undang ini, salah satu ini kemarin baru habis main film di Maluku, dan dia diketahui bahwa suka dengan laki-laki yang berkulit hitam. Undang sekarang, Abdur, undang sekarang. Langsung ini, saya butuh itu. Beri aplaus yang paling meriah untuk Ayu Sita dan Lauren. Bagus itu disulam walaupun palsu, bikin bahagia. Mimpi apa saya semalam, kedatangan bidadari surga. Cowok itu kayak mesin, cepat rusak kalau nggak disayang. Kalau ujungnya gemesin, boleh tidak dibawa pulang. Abdur jangan sembarangan, lebih baik pulang cepat sana. Kalau Laura dibawa pulang, yang di rumah bagaimana? Ular penuh bisa sama kayak cowok juga. Rayuan kalian memang juara, tapi aku gak tergoda. Kalau memang Laura tidak tergoda, tidak masalah. Karena sekarang di sini sudah ada Ayu Sita. Saya mendengar kabar katanya Ayu Sita menyukai laki-laki yang berbadan gelap. Yes. Dan pas sekarang Ayu Sita datang dengan kostum yang pas karena hari ini adalah pemakamannya Ari Kriting. Hey. Pemakaman cintanya Ari Kriting. Cintanya Ari Kriting akan dikubur dalam-dalam karena Laura tidak tergoda dan Ayu Sita itu lebih suka pada cowok-cowok yang eksotisnya itu tidak terlalu hitam. Saya dong. Saya lah. Abdur. Kok diam? Kok hitam? Abdur. Masih mendingan saya lah. Coba. Jangan, kakak-kakak jangan ikut. Kita pasti kalah. Saya baru pulang dari Maluku, jadi saya juga tan. Tapi kalau kulit, kok lebih suka kulitnya saya atau Abdur? Saya. Langsung dikubur. Ayu Sita, Ayu Sita, kau menghancurkan hatiku dalam waktu sesingkat ini. Berat banget kayaknya, Kak. Baru saja jiwaku berbunga-bunga, tiba-tiba Ayu Sita menghancurkannya dalam waktu singkat. Tidak apa-apa, Bung Ari, karena yang singkat-singkat itu biasanya enak. Contohnya ini seperti permainan kita nih. Oke, langsung saja kita ajak mereka bermain di adegan singkat. Baiklah pemirsa, sebelum kita masuk ke adegan singkat, di sini kami tolong musiknya yang agak sedih. Sedih ya. Kami keluarga korban. Ya. Kami di sini sangat bahagia sekali karena kami akhirnya bisa menyatukan dua keluarga yang terpisah dalam kesempatan ini. Renol boleh maju ke depan. Ya. Renol selama ini mencari saudara kembarnya dan akhirnya kami berhasil mempertemukan dia. Renol pasti sedih sekali mencari saudaranya ke sana kemari. Bos, sedih sekali, bos. Ya, langsung saja kita undang. Ini dia saudara kembar Renol. Bos, ini putih. Saya lihat ini, saya ingat kok punya kepala ya. Di sini kita sudah punya beberapa adegan singkat. Adegan singkat. Yang mana di dalam sini itu ada sketsa yang akan saya ambil dan mereka teman-teman yang ada di sini boleh memainkan sketsa itu, menghidupkannya ke dalam sebuah adegan. Ya, di sini langsung saja kita akan melihat sketsa yang pertama yang akan dimainkan. Ada yang kurang dipahami? Paham. Oh, saya. Ayu Sita tidak paham. Saya kurang paham, ini saya bersandar sama siapa? Masa? Ya, ilah. Sabar. Masa?
Masa Ayu Sita tidak bisa membedakan mana manusia, mana tiang listrik? Maaf, karena biasanya tiang tinggi. Oh, iya. Oh, berarti ini saya tahu. Ini apa? Bahu jalan. Bahu jalan. Adegan yang pertama. Kata-kata dokter kulit yang epik kepada pasiennya. Kata-kata dokter kulit yang epik kepada pasiennya. Adegan singkat. Mainkan. Ada. Wah, ini pasti lucu banget nih. Pasti. Pasti lucu banget deh pasti deh. Oke. Pasti lucu deh. Penonton-penonton siap ketawa. Gue kira luka bakar nih. Hah? Luka bakar? Luka bakar? Kok tidak ada perbedaan dengan kulit sebelumnya ya? Bu Laura ya, betul ya, ya Bu Laura ya. Tadi mengeluhkan untuk pemeriksaan kulit wajah, betul ya. Saya bisa minta fotonya 3x4, 2 lembar? Untuk apa? Untuk buku nikah kita. Kenapa, kenapa kok tidak mau jauh-jauh dan Ayu Sita? Kayaknya kok ada sesuatu tuh dengan Ayu Sita. Apa-apa? Ada sesuatu. Musring. Begini kakak Ayu. Lagunya gini lagi. Nona. Ya. Katanya Nona suka sama cowok-cowok yang kulit hitam. Betul sekali. Jadi begini Nona, untuk mendekati Nona saya akan hitamkan kulit saya. Anda sudah hitam. Nona Ayushita, Nona Ayushita suka sama laki-laki yang kulitnya gelap. Iya. Ya, ini bukan yang masa depannya gelap. Ya. Eh, Anda dengan masih lebih hitam Anda. Papa. Ya. Dan Pak Ari keriting ya? Betul, Pak. Oh, iya, kelihatan sih. Kayaknya kulit Bapak ini tidak bisa diobati. Kenapa, Pak? Ini harus dikupas, Pak. Pak Reto ya? Iya betul. Kalau saya perhatikan ini kulit wajah Anda sekarang ini sudah mulus ya? Kayaknya ini sudah kena program pemerintah. Pasien dokter? Iya, saya pasien. Iya, coba boleh lihat. Halus juga ya tangan ibu ya? Tidak, sini. Kan dokter kulit. Jadi saya nggak ada penyakit apa-apa nih. Sakitnya di mana dong? Ah, sakitnya kayaknya di hati ibu waktu lihat saya jalan dengan cowok lain. Cowok lain? Cewek lain dong. Tidak. Pacaran saya memang cowok lain. Berarti betul. Terang. Anda salah ngomong Anda itu. Sadarlah kau, sadar wahai manusia. Pak, ya. Kayaknya kulit tangan saya bermasalah nih, Pak. Coba saya periksa ya. Wah, kayaknya kulit tangan Bapak tidak ada masalah, Pak. Yang bermasalah kulit kepala Bapak ini. Adegan selanjutnya. Curhat ke sahabat ketika putus yang bikin kesal, curhat ke sahabat yang bikin putus ketika kesal bikin apa sih? Adegan singkat. Main. Mundur lagi satu langkah, kamu maju-maju terus. Tidak lama kita main di parkiran ini. Ayo. Bro, hey. Saya putus nih. Sudah, tidak usah sedih. Nanti kita beli layangan baru. Putus aku. Yang sangat sunyi dan sepi. Saya tidak terima ya. Oke, ulang. Mau coba ulang. Aku putus nih. Mantap, jadian dengan saya dong. Kau curhat, saya baru putus nih. Bapak. Bikin muka sedih dong. Iya, dia muka tidak sedih, makanya saya tidak lucu tadi tuh. Coba sedih, sedih. Bro.
Kenapa bro? Saya putus nih. Saya putus nih. Alhamdulillah itu perempuan akhirnya sadar ya. Hei, Mama Teh. Kenapa? Saya baru putus. Sudah itu bagus, kaya memang tidak cocok dengan dia. Terus cocoknya dengan siapa? Dengan saya dong. Mamat ini... Mamat ini... Tadi kan kamu bilang mau jalan ke cowok lain sekalian. Ya kan komedi. Kenapa harus selebrasi? Aku habis mutusin pacar aku nih. Kenapa? Habis mukanya kayak kamu. Ada. Putus nih. Oh, gitu doang. Terus? Soalnya dia terlalu cantik untuk saya. Wow. Kenapa saya lari? Hey, kenapa kau lari? Jangan, cing dulu. Satu kali lagi, pintu keluar sebelah sana. Yosep sih. Kenapa? Katanya mau cerita tadi, kamu manggil saya kenapa? Aku putus. Kamu putus? Halo? Iya, kita putus. Saya juga baru putus. Baik. Aku mau cerita nih. Aku putus. Kamu putus? Aku Abdur. Sepertinya ke Ayu Sita langsung mukanya kayak berubah. Ini, curhatan para kaum wanita. Iya, gosip. Kita pulang yuk. Yuk. Wartawan saat konferensi pers film yang membingungkan. Adegan singkat, mainkan pertanyaan Bapak Ari Kriting, terima kasih sudah bersama saya di sini, Pak. Ya, Pak, saya dengar-dengar Anda bermain di film Susah Sinyal, ya? Betul. Wah, iya. Bagaimana Anda membangun karakter untuk menjadi towernya, Pak? Ya, pemirsa di rumah, sekarang saya sudah bersama dengan Renol, aktor yang baru saja memenangkan Piala Citra, ya, betul. Oh, betul sekali. Memenangkan Piala Citra atas permainannya dia. Anda waktu itu memerankan salah satu karakter di tenggelamnya kapal Van der Wijk. Betul. Betul sekali. Bagaimana Anda mendalami peran sebagai bulu babi? Tidak ada. Babi, kan tidak. Dengan Pak Ari Kriting, betul, ya? Betul sekali. Waduh, saya udah lihat film Bapak udah ditayang di bioskop, ya? Betul. Gimana perasaan Bapak ketika menjadi pintu teaternya, Pak? Pak Reno, luar biasa sekali filmnya sudah tayang di bioskop, ya? Iya. Wah, ini Pak Reno, sekarang filmnya sudah tayang di bioskop. Bagaimana perasaan Bapak menjadi sobekan tiket? Halo, dengan Pak Arya. Betul sekali. Waduh. Film Bapak udah tayang di bioskop. Sudah tayang di bioskop, Pak. Ya, gimana perasaan Bapak ketika menjadi popcorn? Popcorn. Hey. Wow. Sejenis musik. Tolong pemerintah pusat perhatikan pendidikan di Indonesia Timur. Popcorn. Halo Bapak Yewen. Halo guys. Halo Bapak Yewen. Bapak Yewen, ini saya dengar kabar katanya Anda dalam waktu dekat ini akan secepatnya rilis film terbaru, ya? Ya benar. Dan saya dengar di situ Anda bermain di belakang layar. Benar. Betul sekali. Anda di belakang layar, terlibat di belakang layar. Iya. Bagaimana perasaan Anda menjadi kamera di situ? Wow.
Bapak Yewen. Oh, wow. Yes. All right. Kita ini udah kita sudah berteman lama. Kenal sekali kawan. Jadi saya melihat itu karir Bapak itu lebih sekarang lebih kencang ya. Waduh. Kemarin saya lihat itu ada film Bapak yang tayang di bioskop ya. Ya benar sekali. Gimana perasaan Bapak itu menjadi karpet bioskop? Lumayan. Ayu Sita. Iya. Nah itu. Selamat siang Kak Ayu Sita. Selamat. Selamat apa sih? Saya menyambut saya. Oh iya. Saya mendengar kabar film Ibu sudah akan tayang ya. Kabar dari mana itu? Kabar dari radio, Bu. Oh radio? Iya. Kapan dengarnya? Barusan. Mati. Aduh Tuhan. Mati. Pertanyaan saya, kenapa Kak Ayu Sita jahat untuk memotong timing saya barusan? Gak apa-apa. Oh iya, Bu, saya dengar film Vitamin C akan tayang ya, Bu. Promo. Iya. Vitamin C itu yang mana ya? Belum tayang memang. Belum tayang, kan ya, itu film Ibu kan? Iya, betul. Saya mau tanyakan bagaimana perasaan cinta Ibu terhadap saya? Jawab dong. Susah, emang susah. Susah. Adegan selanjutnya. Hal yang tidak lazim dilakukan kepada tukang dagang di kompleks. Adegan singkat, mainkan. Nah, lu pedagang dong. Oke. Bebas ya, dagang apa ya? Iya, suka-suka lah. Pak! Oh iya! Apa kabar, Pak? Oh, iya. Tidak lazim. Itu tidak lazim. Itu lazim. Itu bisa lazim kalau seandainya pedagang ini suaminya dia. Tidak dong. Jelas-jelas tadi rumahnya datangnya beda. Kalau dia istrimu, ketika dipanggil kau tidak... Tidak begitu. Biasa saja. Kau tadi macam... Aku mau kamu. Ngapain aku? Kamu pedagang ya kan? Kamu pedagang ya? Pedagang apa dong biar kita bisa ngayal? Ntar dulu. Pak, ini sapu ijuknya harganya berapa? Ntar dulu, ini aku dipegang-pegang terus deh. Susah, mama. Aku gak pusing. Maksudnya biar cepat. Laura itu. Laura itu kalau dipegang langsung sayang soalnya. Iya. Hati-hati. Awas ada yang pegang, kurang ajar. Saya yang pegang sendiri. Ntar aku bingung sayang sama siapa. Ini orang kampung ngapain rim? Bu. Iya. Sayur kangkung ada? Sayur kangkung ada. Ada. Bayam ada? Bayam ada. Kalau ini tempe bongkrek berapaan ya? Tempe bongkrek. Ayo, apa? Sim. Oke. Pak, ya? Sawinya ada ya? Sawi ada. Kangkung? Kangkung juga ada. Ya udah kalau begitu saya beli paku setengah kilo. Sawi. Kau jangan pegang. Tadi saya sudah call lagi. Nanti aku sayang nih. Mbak, ada jual buah mangga? Mbak. Siapa nona aja ya? Nona. Nona ada jual buah mangga? Jual, ada. Buah nangka? Ada. Buah hati kita? Maki. Parabot. Pak, beli. Wah, ini Bapak yang suka ngutang nih. Somai. Yes, tepuk tangan untuk semua teman yang sudah berbaring. Kita masih akan kembali lagi dengan keseruan-keseruan lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di WIT Waktu Indonesia. Ibu kan kasih tugas kalian untuk bikin satu kata yang menurut kalian serem. Kenapa kau tulis anak-anak ini? Wah Ibu, itu serem Ibu. Tapi Ibu, itu salah. Tadi Ibu baca anak-anak. Sini, cara bacanya itu. Anak-anak.